Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amar Zoni menggantikan peran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, malah banjir hujatan. Banyak yang mengatakan bahwa Amar Zoni tak pantas menggantikan sosok Arya Saloka, apalagi berpasangan dengan Amanda Manopo. Beberapa peran dan acting yang diperankan Amar Zoni kembali ke peran Arya Saloka di masa dulu. Penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka geram dengan hal ini. Merasa sangat tidak cocok disandingkan dengan Amar Zoni. Dan sepertinya Amanda Manopo juga sangat kaku beradu peran dengan Amar Zoni. Mungkin karena Amanda Manopo sudah terbiasa beradu peran dengan Arya Saloka. Chemistry dan ketotalitasan keduanya sangat berbeda. Tidak seperti dengan Arya Saloka yang begitu real seperti sepasang suami istri. Mungkinkah Arya Saloka tidak akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta yang posisinya akan digantikan oleh Amar Zoni menjadi suami dari Andin atau Amanda Manopo? Namun rupanya terus sinetron Ikatan Cinta banyak mendapat komentar dari para penggemar, dan bahkan rating sinetron Ikatan Cinta semakin turun semenjak tidak ada Arya Saloka beradu peran dengan Amanda Manopo. Kecanggungan Amanda Manopo juga sangat terlihat saat beradu peran dengan Amar Zoni tersebut, suami dari Iris Bella. Namun lagi-lagi yang dihujat ternyata bukan hanya Amar Zoni saja, melainkan Iris Bella juga kena sasaran emosi dari para penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka yang tak ingin idolanya digantikan oleh siapapun. Kehadiran Amar Zoni di sinetron tersebut rupanya mengubah segalanya, bahkan rating sinetron Ikatan Cinta semakin hilang. Banyak penggemar yang tak terima dengan hal ini, dan banyak yang menyarankan agar Amar Zoni dikeluarkan dari sinetron Ikatan Cinta digantikan kembali oleh Arya Saloka. Baiklah, hanya itu saja yang bisa ingin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe.